up. Thank you.
Persilakan sekali lagi Datuk bersambil terhadapan untuk menerima tabik hormat perbaikan tua. Persilakan.
Yang berbahagia, Datuk Wira dan Leong.
tetamu Tuan Mas yang disaring pada Darjah Tersebut yang berusaha Datuk Laksmana membalikkan kontribusi pengelola sekolah Encik Tan Hung Kiong pengurus PIBG Sekolah Encik Ong Eng Kiam President of SFA tetamu jemputan semua GPK semua guru bekas pelajar dan pelajar yang kasih sekalian. In short, to all Franciscan, a good morning, selamat pagi dan selamat datang. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan pada pagi ini mengucapkan terima kasih kepada Datuk Wira dan Leong kerana sudi menjadi tetamu terhormat untuk sambutan perayaan bersama Tahun Baru Cina bagi Sekolah San Francis. Kepada semua tetamu jemputan, selamat datang and thank you very much for coming. Bapak kami, warga SFI, kami melihat Datuk Wira sebagai seorang penyokong kuat kepada sekolah ini. Datuk Wira have highly consented to be the guest of honor of our joint Chinese New Year celebration for such a long time. And I was told this morning by Brother Director Apostle, it was since 1994. Today, we salute you, Datuk Wira, for your kind support to the school. Thank you very much. This joint Chinese New Year celebration is in line with the new vision of the school. Mengekalkan warisan, menjanakan kecemerlangan. Celebrating the joint Chinese New Year celebration is one of our warisan or one of our heritage of our school. And as a school, we not only want to preserve this heritage, but we want to enhance this heritage. For SFI, this celebration will provide an opportunity for the students to showcase their talents, of which many of students are very talented. We want the students to excel in whatever talent that God has given to them. At the same time, we also want the students of SFI to embrace the diversity of cultures and traditions that we have together as a nation. This celebration is one of the avenues to achieve this goal. This morning, we are celebrating together our Malaysian heritage and our togetherness. To all students and all the guests, to all students who are taking part, show your best talent and to the rest of us, sit back, enjoy and appreciate our diversity and our cultural traditions. Thank you very much. See you next time. Mengekalkan warisan menjana kehilangan. Itulah bunyi berbagai ucapan Tuan Ketua Sekolah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Hari ini sekalian, sampailah ketukannya untuk kita bersama-sama mendengar ucapan rasmi tetap berhormat. Majlis dengan bangganya menjemput yang berbahagia Datuk Wira dan Leong menyampaikan keputusan. Dipersilakan. Yang berbahagia, Datuk Laksamana, Pak Ariva,
tentang wartawan, guru-guru, dan para pelajar. Salam sejahtera dan ini kepada terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi dan menjemput saya untuk sama-sama melanjutkan sambutan selamatkan bersama tahun baru Cina pada tahun ini. Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat beriman kaum, program-program seperti ini amatlah diharuskan. Sesungguhnya kebaikan program ini banyak nilai positif dapat ditanam dalam kita dan jiwa raja terbaik dan dapat mendukung semangat Indonesia raja seruan terjadi sebagai ini kebudayaan yang berkembang di Indonesia secara tidak langsung sikap bekerja sama dan berperan langsung akan dihukum dalam kalangan warga kurang. Berhubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan tanya kepada pihak sekolah atas kejayaan dalam mengendalikan program kebersihan kelayakan selama tahun lalu. Pada tahun ini, semoga program ini akan diteruskan pada masa yang akan datang. Dengan ini, sukses-sukses saya meramikan kebentan kerajaan bersama tahun-tahun Cina berikan kurang bagi tahun 2021. Hadirin dan pelajar-pelajar, itulah ucapan Datuk. Bersama-sama kita jayakan semua harapan Datuk agar progres sambutan bersama tahun baru ini diteruskan. Supaya inspirasi untuk mencapai Jakarta satu Malaysia terlaksana. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Majlis sekali lagi menjemput Cepi Bacuan untuk hampir harapan untuk menyampaikan dermaga kepada Datuk Wira dan Datuk. Silakan. Persembahan pelajar akan bermula sebentar.
Untuk itu saya mempersilakan pada mereka dan panel dan bina untuk mengadakan segmen yang kedua ini. Persilakan. Jadi saya